Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial tentang aplikasi yang sekarang lagi viral banget, yaitu tentang aplikasi ReFaceApp. Nah, contoh videonya seperti ini. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan tentunya adalah mengunduh aplikasi ReFaceApp itu sendiri. Nah, aplikasinya seperti ini, teman-teman semuanya. Oke, saya unduh dulu ya. Nah, sambil saya mengunduh aplikasi ini, saya ingatkan jangan lupa untuk berlangganan di channel ini. Tekan subscribe, like, komen, dan share, dan tentunya aktifkan juga notifikasi loncengnya. Baik, pengunduhan telah selesai dan mari kita buka aplikasinya itu seperti apa. Oke, sekarang lagi proses membuka aplikasi. Kita tunggu ya. Nah, di bagian awal kita akan melihat tampilan seperti ini. Oke, kita tunggu dulu. Kalian tekan di bagian Get Start. Di sini nih. Kalian bisa tekan Skip. Oke, saya perjelas dulu ya. Nah, tekan skip di bagian atas ini. Kemudian tekan skip kembali di bagian bawah. Oke, kita tekan ini, yang cakra ini. Ini adalah iklan ya. Nah, kita akan dibawa ke tampilan ini. Untuk memulai proyek baru, kalian tekan di bagian layar ini nih. Kita tekan ya. Nah, kemudian tambahkan foto kalian yang akan diedit untuk bisa bernyanyi. Jadi, kalian tekan di bagian gallery. Ini nih. Nah, kita pilih nanti foto mana yang akan kita edit ya. Oke, contohnya saya akan mengedit foto ini nih. Jadi usahakan fotonya itu jangan terlihat tertawa. Jadi bibirnya itu mingkem ya. Jangan sedang tertawa atau mulutnya terbuka. Nah, foto telah dipilih. Oke, kita lihat dulu pilihan animasi yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah pilihan animasi yang akan kita gunakan. Di bagian bawah kita lihat semuanya. Nah, kalian bisa lihat atau kita kalian bisa pilih maksud saya contoh-contoh animasi yang akan kita gunakan. Oke, contoh saya akan menggunakan ini yang Noah ya. Nah, ini adalah sedang proses refacing.
Sekarang kita lihat di galeri HP kita. Tadi telah disimpan ya. Oke, kita tunggu belum muncul teman-teman semuanya. Nah, sudah muncul. Nah, kalau di play ini tampilannya sedang menyanyi ya. Maaf, saya tidak memutar karena takut kena hak cipta. Jadi, contoh hasilnya seperti ini. Saya mute ya. Nah, demikianlah caranya teman-teman semuanya. Sangat mudah sekali, silahkan dicoba. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.